Kan sudah ditahan. Sudah ditahan. Pokoknya kita luruskan semua, tidak ada yang tidak usah khawatir kalau soal itu. Kita pasti akan tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan kementerian kan, jadi saya kira prosesnya jalan saja. Kalau ada mekanisme internal di kementerian, saya kira itu silakan aja, bukan urusan dan ranah kami. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.